nampak hijau menawan, keindahan alam semesta, Gunung Merapi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat setia dimanapun berada. Kali ini masih bersama Bang Setia ya. Bang Setia naik gunung ini coba. Ini kita berada di antara Gunung Merbabu sama Gunung Merapi. Bang Setia mau lihat pengamatan Gunung Merapi di pos Jeraka. Tadi naik motor, cuman berhubung motornya Supra gak bisa buat berdua, agak nanjak, maksudnya turun. Oke, akan turun, akan ikutin terus naik ya. Pak, mari pak. Oke, lumayan. Oke, guys. Nah, ini kelihatan kan? Kaput. Pos Jeraka apa? Kaput. Ya berkaput sih. Tapi ya berkaput berat ya. Ya apa? Tertutup puncaknya. Soalnya tertutup, nanti kita ke sana. Itu di sana tempat pengamatan Gunung Merapi. Tuh, itu agak ngos-ngosan ya. Nanti naik dari sana sampai ke sini. Lumayan, yuk kita terus yuk. Itu naik motor ya. Oke. Kita udah nyampe ini. Ini tempat pos pengamatan Gunung Merapi Jeraka. Jadi ini berada di Desa Jeraka, Dusun Jeraka 1, Kecamatan Silo, Kabupaten Boyolali. Lumayan. Coba itu lihat. Sebetulnya kalau ini mungkin cerah, ini iya, pemandangannya sangat bagus sekali. Betul, bagus sekali. Nampak hijau menawan, keindahan alam semesta, Gunung Merapi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyusuri juga tampak hijau. Ini di sekitar sini juga ditanamin apa yang namanya ya, kol ya, kopis kol ya ini ya, kol. Ini guys, ini tempat mungkin untuk teropong mungkin ya, mungkin untuk teropong di sekitar sini. Ini berada di Desa Jeraka, Kecamatan Silo, Boyolali. Sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gunung Merapi. Oke, itu tampak di sana, itu Gunung Merapinya. Berhubung ini kabutnya tebal, kita tidak bisa melihat secara gamblang, secara jelas. Akan tetapi, yang bisa saya peroleh dari sini sungguh luar biasa penampakan Gunung Merapi, sangat hijau, rindang dan bagus. Saya bersama teman saya Mas Janu di sana ini. Oke, yuk aja. Sampai di sini dulu ya, karena Merapi tertutup kabut yang sangat tebal, kita tidak bisa melihat. Kebetulan juga ini sudah tutup, pos pengamatannya sudah tutup. Kita mau lihat di sana, di dalam, tapi karena tutup mungkin sudah lewat jamnya kerja, kita nggak bisa coba untuk melihat lewat teropong yang ada di pos pemantauan Merapi di Jeraka. Tapi sangat bagus sekali di sini, mungkin kalau untuk holiday mungkin sangat nikmat sekali. Di sana tebingnya agak tinggi, itu tebing yang mengarah ke Merbabu. Kemudian di belakang saya ini Merapi menjulang tinggi. Ini berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Saya itu arah ke Kota Boyolali, kemudian kalau ke sana arah ke Magelang, Muntilan. Oke, sampai di sini dulu ya sobat setia dimanapun berada. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen dan subscribe Bang Setia, biar tetap semangat bikin video, bikin vlog-vlog yang bermanfaat untuk memberikan edukasi, memberikan hiburan di seluruh
Nusantara dan dunia persitupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.